Penyekatan arus balik kendaraan pemudik di kilometer 34 Tol Cikampek Jakarta yang semula berakhir Senin kemarin diperpanjang 7 hari ke depan atau hingga 31 Mei. Keputusan tersebut berdasarkan evaluasi masih banyak pemudik yang belum kembali ke DKI Jakarta pasca libur Lebaran. Meski ada kenaikan volume kendaraan dalam 3 hari terakhir, Polda Metro Jaya meyakini kondisi tersebut bukan merupakan puncak arus balik. Seperti penyekatan sebelumnya, nantinya para pemudik yang akan kembali ke ibu kota akan diminta menunjukkan surat hasil negatif COVID-19 dan jika tidak bisa menunjukkan, pemudik akan diminta menjalani tes swab antigen di posko KM34. Langkah ini dilakukan untuk menjaring sebanyak mungkin pemudik yang positif COVID-19 agar tidak langsung kembali ke rumah hingga memicu munculnya klaster COVID lebih luas. Selama proses penyekatan pemudik, 14.958 kendaraan diperiksa dan ditemukan 476 warga Jakarta terpapar COVID-19. Saya ulangi lagi, ya, kalau 476 ini masuk tanpa kita lakukan atau kita ketahui bahwa dia positif, apa tidak menjadi penyebaran COVID yang ada di Jakarta sini. Satu orang saja pulang ke rumahnya, di rumahnya ada 5 berarti bisa jadi 6. Bagaimana kalau 6 orang itu besoknya keluar lagi ngopi? Ya, jadi kami belajar dari pengalaman tahun lalu bagaimana mengendalikan COVID-19 pasca liburan Idul Fitri. Para pemudik yang terkonfirmasi positif COVID-19 di posko penyekatan akan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat.